Halo teman-teman semuanya, welcome to my channel. Apa kabar hari ini? Hari ini gue mau nyobain telur gabus kata Oma. Jadi ini ada 4 rasa. Biasanya kan kalau misalnya kita mau makan telur gabus tuh ada 2 rasa kan. Ada yang gula aren atau gula putih. Nah ini beda. Apa aja yang beda? Jangan lupa sebelum kalian nonton di like dulu. Yang pertama gue mau nyobain kata Oma telur gabus yang rasa keju. Dia packagingnya kayak gini. Cuma di sini dia nggak ada ziploknya. Cuma emang ada yang untuk bukanya kayak gini. Jadi ini kalau misalnya udah dibuka paling kayak gini atau pakai karet atau strapless kalau misalnya nggak habis. Cobain dulu ya. Kalau yang telur gabus rasa keju ini sama aja sih kayak yang punyanya kemarin siapa itu? Yang punyanya Bensu. Belum ada yang istimewa. Ini sama aja sih menurut gue, ini sama aja kayak yang lainnya. Yang kedua gue mau nyobain yang rasa balado Padang. Jadi ini warnanya merah. Pedes kali ya. Coba dulu. Tapi ini isinya nggak terlalu banyak ya, maksudnya lebih banyakan yang tadi yang rasa keju. Jadi begini dia. Gue ini enak. Ini tuh nggak kayak telur gabus. Agak pedes-pedesnya gitu. Jadi kalau kalian misalnya makan ini, kayak kalian tuh lagi ada di kampung kalian. The taste of you always come back to. Yang ketiga, gue mau nyobain yang rasa telur asin. Gimana rasanya? Mari kita coba. Ini packagingnya agak beda sendiri ya, maksudnya dia agak tebel. Kalau yang tadi kan dia agak halus kan, tuh. Aluminium. Kalau ini dia kayak kertas gitu. Bukan, bener. Baunya apa ya? Aduh, banyak angin guys. Cobain dulu. Menurut gue sih, ini nggak terlalu nyengat banget sih rasa telur asinnya. Kalau menurut gue ini telur gabus telur asinnya tuh nggak yang strong banget telur asinnya. Yang terakhir gue mau nyobain rasa gula aren. Ini nggak tahu ini apakah sama kayak yang biasa gue makan atau ini beda. Nah, gue heran deh kalau misalnya yang gula aren sama yang keju ini komposisinya sama, tapi kalau yang telur gabus Padang yang rasa balado Padang sama yang ini yang telur asin itu komposisinya berkurang, nggak terlalu banyak maksudnya. Cobain dulu. Ini enak. Kenapa enak menurut gue? Orang yang nggak suka manis itu kayak gue tuh nggak terlalu suka manis. Ini gulanya tuh nggak terlalu tebel. Menurut gue, ini sih enak. Ini gue suka sama ini. Soalnya dia lapisan gula arennya tuh nggak terlalu tebel, jadi nggak terlalu manis.